مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام. والله العظيم. مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام. والله العظيم. سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج اجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. ابلع عطيات بتاعت الدراسات، هتغيب اسبوع هيصوا يا ولاد. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، واليا أستان داير مداير. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علم علوم عدت فرشور. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. العلام جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام ايه دايما مغسول. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والناظر يا بلسم يا ولاد. Ada tiga tanda khafad di dalam ilmu nahwu bahasa Arab selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabah al-khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan, muslim musliman rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin hadirat yang disayangi sekalian. Salam 25 Rabiul Akhir 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran episod yang ke-29 musim yang ke-4 bersama-sama dengan saya, jurulatih Quran anda, Uwais Qarni. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan, rutin kita setiap pagi teman berteman untuk baca Quran bersama-sama, satu hari satu makra' dari bunga ke bunga, untuk kita elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri, meraih keberkatan pagi. Experience the dawn blessings. So, jadi tuan-tuan dan puan, untuk kita nak baca makra' hari ini, kita akan mulakan dengan ayat 171. Ayat berapa, guys? Ayat 171 dari surah Ali Imran. Muka surat 72. Tolong tuliskan di ruangan komen. Muka surat 72, ayat 171 dari surah Ali Imran. Tapi sebelum tuan-tuan dan puan, apa kata? Bagi memberkati majlis kita, kita mulakan sesi kita dengan Ummul Kitab, Surah Al-Fatihah. Sama-sama. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton #DailyQuran episod yang ke-29, musim yang keempat secara live dari Pre-Studio B, Seri Kembangan, Selangor. So, jadi tuan-tuan dan puan, untuk kita elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri, insya-Allah hari ini level 2, topik perbincangan kita adalah berkenaan dengan ilmu nahu lagi. Kita sambung lagi perbincangan kita, iaitu kita akan bincang 3 tanda khafad. Cuba ulang. 3 tanda khafad di dalam ilmu nahu bahasa Arab. Sebab apa? Ilmu nahu ni salah satu daripada ilmu yang perlu kita mahir supaya kita tak salah tafsir ayat Quran. Okey, kita baru belajar basic yang teramat basic tuan-tuan dan puan. Dan saya percaya masih ramai yang belum faham apa-apa lagi tentang ilmu nahu. Saya cadangkan anda tulis je nota. Sebab apa? Memang kita bagi sikit-sikit sangat setiap hari. Setiap hari kita bagi sikit je tuan-tuan dan puan. Kita tak nak memberatkan anda. Tapi kita nak anda move keluar daripada zone selesa tu. Alright? Okay. So benda ni, perbincangan topik ni kita akan bincangkan selepas daripada kita baca Quran satu makra. Boleh ke boleh? Okey, saya harap anda bersedia dengan buku nota masing-masing. Beberapa kalangan anda yang ready dan excited, tuliskan di ruangan komen anda ready dan excited. Saya cadangkan hujung-hujung minggu macam hari ini, saya cadangkan panggil semua ahli keluarga anda, duduk bersama-sama dengan anda, tonton sama-sama dengan mereka supaya kita sama-sama raih keberkatan pagi secara berjemaah. Boleh ke? Boleh tuan-tuan dan puan. Belanja love dulu di ruangan komen love warna merah tuan-tuan dan puan. Love warna merah bersempena dengan hari ini hari Ahad. Banyak-banyak di ruangan komen supaya kita rasa lebih ceria, semangat, seronok, teruja-ruja. Alright, okey tuan-tuan dan puan yang belum tekan button share, bantu saya share video ini kerana tugas kongsi, tugas menyebarkan Al-Quran adalah tanggungjawab kita bersama. Jangan pentingkan diri sendiri. Tekan button share di sebelah bawah tu. Di sebelah bawah kiri skrin anda. Supaya apa? Lebih ramai kawan kita, saudara kita yang akan dapat manfaat daripada hasil perkongsian kasih sayang kita di sini. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Sementara saya teringat ni baru ni ada orang PM saya, ustazah, seorang ustazah tu daripada Indonesia. Dia minta saya rujuk balik, dia minta saya check balik tentang hukum buat mini love macam ni. Dia kata adalah macam lambang salib, okey. So benda ni bukan bukan bidang pakar saya. Ini adalah bidang pakar fiqah. Dia ada kaitan dengan niat dan sebagainya. Saya cadangkan anda tanya pakar fiqah lah. So far, saya telah rujuk dah rujuk kepada pakar dah. Tak ada masalah sebenarnya, tuan-tuan dan puan. So, jangan buat kecoh ya. Okey, baik tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita mulakan sekarang misi kita satu hari satu makra. Dimulai dengan ayat yang ke-171 dari surah Ali Imran. Jangan lupa follow 6 rukun dari Quran saya ketika saya baca Quran. Okey, apa dia 6 rukun dari Quran tu? M-S-T-L-D-S. Saya ulang. M-S-T-L-D-S. Tiru mulut saya. Tiru suara saya. Tiru tempo kelajuan saya. Tiru lagu saya. Tiru dialect saya. Tiru style saya. InsyaAllah, bacaan anda akan improve to the next level. Okay, baik. Dan terumpah muslimin muslimat rahimakumullah. Without further ado, let's begin our mission. Beginning from verse 171st. Page number 72nd, together, this is #DailyQuran, episode 29, season 4. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Yastabshiruna bini'matillahim. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Sekali lagi kita ulang sama-sama. Okey, ikut rentak lagu dan lagu kelajuan saya semua. Ikut Ready? 1, 2, 3.
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Tuan-tuan dan puan, cuba tengok saya nak bagi tips macam mana nak sebut asabahumul qarh. Okey, tengok mulut saya. Okey, saya percaya bagi anda yang tengok mushaf Quran masing-masing, dia tak nampaklah mulut saya. Okey, untuk orang yang nak tiru suara saya, dia kena tengok mushaf. Untuk orang yang nak tiru mulut saya, dia kena tengok skrin. Okey, dia kena tengok ayat Quran yang ada di skrin supaya senang dia nak tengok mulut saya. Okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan, bagi kita meraihkan sifat ra yang tebal, tafkhim pada ra, selepas tu ada ha yang nipis tuan-tuan dan puan. Ha nipis kena seringaikan bibir. So macam mana tuan-tuan dan puan, kita kena gerakkan mulut kita. Qarh. Tuan-tuan dan puan, baca Quran mulut kena gerak. Ramai anak murid saya, ramai student saya yang datang talaki dengan saya, dia rasa macam dah gerak mulut, tetapi sebenarnya dia syok sendiri gerak mulut. Tuan-tuan dan puan, minta maaf saya kata syok sendiri gerak mulut. Dia rasa saya tegur berkali-kali, buka mulut tu, buka mulut tu. Dia tengking balik saya. Buka dah ustaz. Tuan-tuan dan puan, buka mulut luas-luas. Okey? Apa berlaku kalau kita tak buka mulut? Cuba tengok kalau saya cuba dengar. Dengar dan tengok. Okey, dengar dengan mata, please. Tengok saya. Dengar dengan mata. Saya baca kalau tak buka mulut. Tengok eh. Yastabshiruna bi ni'matin lahim. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Best ke? Best ke bunyi dia tuan-tuan dan puan? Sedap tak? Macam apa beza dengan bacaan macam ni? الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. Yang mana lagi best bunyi dia tuan-tuan dan puan? A atau B? A tak buka mulut, B buka mulut. Yang mana lagi jelas kita dengar? Dia bukan sekadar dengar di telinga tuan-tuan dan puan, tetapi dengar dengan hati. Okey, tadi saya suruh dengar dengan mata, sekarang dengar dengan hati. Kita nak bacaan itu menuju menusuk ke kalbu pendengar tuan-tuan dan puan. Siapakah pendengar yang paling kita nak tusuk kalbu dia? Saya ulang. Siapakah pendengar bacaan Quran kita yang kita nak tusuk kalbu dia? Siapa? Hati diri sendiri. Okey, kalau hati sendiri tidak tertusuk dengan bacaan Quran sendiri, jangan mimpi nak tusuk kalbu, nak tusuk hati para pendengar dengan bacaan Quran. Tuan-tuan dan puan, biar tusuk kalbu sendiri dulu. Okey? So mesti kena dengar dengan hati. So untuk nak dengar dengan hati, mulut kena buka. Sebab itu tuan-tuan dan puan, baca dalam sembahyang kan, tak sah kalau kita baca surah Fatihah kalau baca dalam hati. Tak sah tuan-tuan dan puan. Dia kena keluarkan suara. Masya-Allah. Okey, mari keluarkan suara sama-sama tuan-tuan dan puan. Tengok mulut saya, qarh. Gerak mulut tuan-tuan dan puan. Buka mulut, qarh. Okey, ulang alladzina stajabu. 1 2 3. Alladzina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Sekali lagi, buat sama-sama. 1 2 3. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Sama-sama muka surat sebelah tuan-tuan dan puan, muka surat yang ke muka surat yang ke-73. Okey, tolong tuliskan di ruang komen muka surat yang ke-73. Saya risau kawan-kawan kita yang baru join terpinga-pinga ataupun penasaran muka surat berapa kita sedang baca. Saya cadangkan yang tak ada mushaf Quran, sila buka mushaf Quran personal masing-masing, guys. Okey, saya tahu hari ini hari Ahad, tak kerja dan tak ramai yang live nampaknya. Masya-Allah tabarakallah. Berapa orang live dengan kita ni, Ustaz Azam? 2.5. Masya-Allah tabarakallah. Bantu saya share dulu video ini tuan-tuan dan puan. Tekan share banyak-banyak. Kita nak lagi ramai yang tonton eh. Okey, supaya apa? Ini adalah tugas kita untuk sebarkan Al-Quran supaya semua orang dapat manfaat raih keberkatan pagi ini tuan-tuan dan puan eh. Okey, mari kita teruskan tuan-tuan dan puan. Okey. Ayat 174 sekarang. Semangat eh. Ikut MSTLDS. Follow mulut, suara, tempo, lagu, dialek dan juga style. Duta-duta Daily Quran, tolong bantu saya guide dan coach anak murid kita, follower kita yang baru, yang first timer. Kod-kod mereka tak tahu. Saya percaya ada yang masih merangkak-rangkak baca Quran kan. Dia kata, Ustaz baca Quran laju sangatlah. Macam mana nak kejar? Yes, you have to chase me. Okey, anda kena kejar saya. Dan duta-duta Daily Quran tolong bagi tips kat dia orang. Okey, tips-tips yang saya pernah bagi. Okey, macam mana nak kejar walaupun baca Quran masih merangkak-rangkak, anda tetap layak untuk tonton dan follow Daily Quran ni. Boleh ke boleh? Okey, kita buat sama-sama. Ready? 1 2 3. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
Baik, tuan-tuan dan puan, cuba tengok ni. Walillahi mirathus samawati wal ard. Ni satu lagi common mistake yang ramai orang buat. Okey, common mistake yang ramai orang buat, tuan-tuan dan puan, guru-guru Quran yang sedang tonton saya, tolong beri perhatian. Okey, tengok ni. Walillahi mirathus samawat. Baris paling bawah sekali muka surat 73 ni, tuan-tuan dan puan. Walillahi mirathus samawat. Tha duduk dekat dengan sin. Tha duduk dekat dengan sin. Tha lidah kena keluar, sin lidah kena simpan. Gigi kena kacip. Sin gigi kena kacip, tha lidah kena keluar. Walillahi mirathu. Thus-sama. Thus-samawat. Boleh tuan-tuan dan puan? Okey, cuba tiru mulut saya. Walillah, cuba tengok sini tuan-tuan dan puan. Walillahi mirathus-samawat. Thus-samawat. Thu, keluar lidah dulu. Lepas tu kacip gigi. Bukan kacip lidah tuan-tuan dan puan. Okey, jangan kacip lidah. Kacip gigi, lidah simpanlah kat dalam. Alright? Bahaya ni. Okey, saya kata kacip gigi dia pergi kacip lidah. Kacip gigi macam nak gosok gigi tu. Walillahi mirathu, lidah keluar. Thus. Masa sebut sin tu gigi kacip, lidah simpan kat dalam. Boleh ke boleh? Boleh tuan-tuan dan puan. Okey, baik. Kita ulang sama-sama ayat ni. Walillahi mirathus samawat. Satu, dua, tiga. Walillahi mirathus samawati wal ard. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Teruskan. Muka surat sebelah. Muka surat 74 sekarang. Sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Laqad sami'allahu qawla alladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighayri haqqin wa naqulu. Bonok lidah. Okey, sekali lagi tuan-tuan dan puan. Ulang. Sanaktubu. Satu, dua, tiga. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighayri haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. أستاذ الشبيحة جمال الدين قال السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ باتشا macam ni senang ikut. Terima kasih. Ha. Selalu pun baca macam ni juga. Ke apa yang dimaksudkan baca macam ni senang ikut tu? Lagu eh? Baca lagu macam ni senang ikut eh? Okey? Nama lagu ni adalah lagu Saba. Lagu dia macam sedih sikit, macam merayu-rayu macam tu. Okey? Alladzina qalu. Mari kita ulang sama-sama. Satu, dua, tiga. Alladzina qalu inna allaha ahida ilayna alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kunuhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Salah. Bukan wabil kitab, wal kitab. Ulang sekali lagi. فَإِنْ كَذَّبُوا. Satu, dua, tiga.
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. الحمد لله تنتظر ومفوان مسلمين مسلمات رحمكم الله. Terima kasih kerana menonton. Kita belum habis lagi tuan-tuan dan puan. Sabar dulu, stay tune. Saya tahu hari ini tak kerja. Jangan lorak sangat nak pergi mana tu, tuan-tuan dan puan. Okey, jangan rushing sangat nak pergi mana. Sabar dulu, tonton sikit apa yang saya nak kongsikan dengan anda. Hari ini level 2. Guys, Daily Quran Season 4 ni tema dia, tagline dia adalah elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. So salah satu ilmu yang kita perlu kuasai adalah ilmu nahu supaya kita tak tafsir Quran dengan akal sendiri. Ilmu nahu ni kena terer. Tuan-tuan dan puan, Season 4 ni kita nak acah-acah belajar nahu bahasa Arab. Boleh ke? Okay, are you guys ready? Nanti kita akan buat recap nanti tuan-tuan dan puan. Saya tahu ramai yang tak faham tentang ilmu nahu ni, tetapi saya cadangkan anda catat dulu nota untuk hari ini. So untuk hari ini topik kita adalah kita nak bincang ada 3 tanda untuk khafad. Okey. I'rab. Kita hari itu kita bagi tahu ada 4 keadaan kan. Dia ada nasab, dia ada rafa', nasab, khafad dan juga jazam. Okey, kita dah bincang dah rafa'. Kita dah bincang dah nasab. Hari ini kita nak bincang tanda-tanda khafad. Ada 3. Tuan-tuan dan puan, saya akan kembali bersama dengan anda selepas ini. Welcome back to the show. Terima kasih kerana masih stay tune bersama-sama dengan saya. Menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-29, musim yang ke-4 bersama-sama dengan saya, jurulatih Quran anda, Uwais Qarni hari ini. Tuan-tuan dan puan, kita terus kepada perbincangan tajuk kita hari ini. Ada 3 tanda, tuan-tuan dan puan. Berapa tanda? 3 tanda khafad. Tuan-tuan dan puan. Okey, ada 3 tanda. Okey, dalam kitab matan Al-Ajurumiyah sebut walil khafdi thalathu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. tuan-tuan dan puan, ada 3 tanda khafad. Yang pertama ada kasrah. Kalau kalimah bahasa Arab di hujung itu ada baris bawah, bermakna dia adalah khafad. Okey. Okey, tanda yang pertama baris bawah. Kalau baris bawah tu kita panggil keadaan khafad. Okey. Tuan-tuan dan puan, saya nak sebut teruslah hari ini. Khafad ni ada nama lain. Okey, juga disebut jar. Okey, khafad sama dengan jar. Tuliskan di ruangan komen. Khafad, K-H-O-F-A-D-H. Sama dengan jar, J-A-J-A-R-R. Apa dia? Jar. Jar, tuan-tuan dan puan. So, huruf jar dengan huruf khafad adalah benda yang sama. Nanti kita akan terangkan dalam kelas pengukuhan nanti, tuan-tuan dan puan. Jangan risau. Tulis nota dulu, tuan-tuan dan puan. Kefahaman Allah Ta'ala yang bagi. Okey? Bukan saya yang bagi kefahaman. Sabar, sabar. Jangan tamak. Okey. Tuan-tuan dan puan. Yang kedua, ya. Tanda khafad yang kedua adalah ya. Contoh dia apa tuan-tuan dan puan? Contoh dia ala akhihi. Ala akhihi kha ya. Ya tu adalah tanda khafad lah tuan-tuan dan puan.
Sebab apa? Dia ada masuk huruf jar sebelum dia. Dia ada masuk huruf khafad sebelum dia. Huruf jar ataupun huruf khafad adalah benda yang sama. Ustazah Syikin Zakaria Mak Johan, dia kata, memang saya zero knowledge ilmu nahu ni Ustaz. Alhamdulillah sejak Ustaz introduce, celik sikit sekarang. Ni penting ni tuan-tuan dan puan. Kena celik sikit tentang ilmu nahu tuan-tuan dan puan. Supaya apa? Kita tak ada kecenderungan untuk nak faham sendiri Al-Quran. Kena terror ilmu nahu dulu. Okey? Tuan-tuan dan puan, kita ni baru acah-acah belajar dulu. Bukan belajar lagi, baru acah-acah belajar . Okey. Tanda yang ketiga untuk khafad adalah baris atas. Okey, kadang-kadang tuan-tuan dan puan, contohnya ila Ibrahima. Ila Ibrahima. Ibrahim adalah ismul ladzi la yansarif. Apa benda pula tu ismul ladzi la yansarif? Nanti kita cerita dalam kelas pengukuhan . Nanti kita akan buka satu kelas, kelas pengukuhan tuan-tuan dan puan. Okey, kita akan cerita. Okey. Ila tu huruf jar. Tetapi dia tak boleh baca ila Ibrahimi. Tak boleh. Dia kena ila Ibrahima. So, ma baris atas itu adalah tanda kalimah ini khafad. Ataupun majrur. Ataupun didahului oleh huruf jar. Jar, majrur, khafad dengan mahfud adalah benda yang sama. Aduh, banyak pula term-term kan. Term-term yang agak jarang. So, saya rasa tuan-tuan dan puan, konten mungkin sedikit berat. Tetapi saya harap anda bersabar ya tuan-tuan dan puan. Sabar. Kita baru episod 29. Kita ada 240 episod. Tuan-tuan dan puan, jauh lagi nak pergi. Janganlah gaduh. Oh, tak fahamlah Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Belajar dulu. Minta dengan Allah, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Sucikanlah hati kami, ya Allah. Kurniakanlah kefahaman kepada kami, ya Allah. Boleh, tuan-tuan dan puan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. So, itu adalah tiga tanda untuk khafad. Yang pertama, kasrah. Yang kedua, ya. Yang ketiga, fathah, tuan-tuan dan puan. Dan setiap daripada satu ni, kasrah, ya dan juga fathah ini, dia ada situasi-situasi dia. Okey, kasrah ada tiga situasi. Ya ada tiga situasi. Fathah ada dua situasi. So, maknanya, khafad terbahagi kepada tiga tanda. Setiap daripada tanda tu pecah kepada tiga, pecah kepada tiga, pecah kepada dua. Okey? Yang tu, yang pecahan-pecahan tu, tuan-tuan dan puan, saya akan cerita dalam kelas pengukuhan nanti, insyaAllah. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan, muslimin-muslimah, rahimakumullah. Ustazah Mak Odah kata, assalam ustaz. Makcik ni banyak masalah nak sebut dengan makhraj. Di mana nak keluar bunyi. Kalau sebut satu-satu, boluh. Tapi bila baca Quran, selalu tersasar. Makcik, bagi makcik tip macam mana? Tengok memang dia ni jenis tersasar ni. Dia orang kata boleh, dia kata boluh. Ustaz Ahmad Odah. Okey, baik tuan-tuan dan puan, gurau je. Okey, dia nak tips macam mana tak nak tersasul sebutan makhraj. Tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat rahimakumullah, jawapan dia satu saja. Talaqi. Okey, nak latih makhraj kena ada coach. Tak boleh latih sendiri di rumah tuan-tuan dan puan. Tak memadai. Tolong tulis di ruangan komen. Nak latih makhraj, kena ada coach. The right coach. Tuan-tuan dan puan, saya ulang. The right coach. Kadang-kadang ada dah coach, tapi not the right coach for you. The right coach for others. Maybe, tuan-tuan dan puan. Okay? Kena cari guru yang sesuai dengan anda. Okay? Kalau anda rasa saya adalah guru yang sesuai untuk latih makhraj anda, nanti kita jemput anda ke dalam satu grup khas nanti untuk kita belajar makhraj. Boleh ke? Boleh? Sebab Daily Quran Season 4 ni kita fokus dia kepada acah-acah belajar tafsir. Untuk kita elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Boleh ke boleh? Ustaz Zamri Johari kata, advanced termnya Ustaz. Okey, saya cadangkan Ustaz Zamri, just copy and paste apa yang saya sebut dalam kelas pengukuhan, baru saya hurai dan explain sedetail-detailnya insyaAllah. Ikut paste anda. Boleh tuan-tuan dan puan? Okey? InsyaAllah bantu saya share, sebarkan video Daily Quran ini supaya lebih ramai kawan kita yang dapat manfaat. Sekurang-kurangnya tak boleh nak dengar saya baca Quran. Sekurang-kurangnya baca sekali dengan saya. Kalau tak boleh nak dengar saya baca Quran setiap pagi, paling kurang baca serentak dengan saya. Alright, tuan-tuan dan puan muslimin-muslimat rahimakumullah, esok seperti biasa temu janji kita jam 7.27 pagi. Salam sayang dari saya, Uwais Qarni, untuk anda. Daily Quran, satu hari satu makra.
experience the dawn blessings. Bye. Assalamualaikum.